Shalom, salam sade, salam hari Jumat, salam boring lihat market ya. Market gitu-gitu, altcoin masih tergenjet ya, kurang ini. Ya sabarlah, lihat ini dulu, gimana ininya. Tadi dia nutupnya di 699 ya, dailynya. Ini saya buat video market cap di 2,61 triliun ya, turun sedikit, volume agak turun 17,1%, volume sekarang ada di 78,6 billion, dominance sedikit lebih baik dari kemarin sampai 53 ya. Ini 52,9, tapi ya banyak altcoin yang tertekan, agak terdiskon lagi kemarin ya, karena di 53. Ini saya buat upload video ini, posisi sekarang BTC di 70.947, Ethereum 3.534, BNB 614, Solana 174, XRP di 61 sen, Doge 19 sen, Toncoin 7 dolar 18 sen. Nah, ini Ton kayaknya udah habis gas nih, bisa di short kayaknya nih ya, Ton ya. Kemarin berapa hari dia terus lawan arus nih, kayaknya udah habis gas nih Toncoin ya. Nanti coba kita lihat lah, kita lihat tadi hari ini event apa ya. Semalam ini, wah gol gila ya. Gol juga all time high terus ya. Naik terus dia. Tapi tadi gol saya masuk karena penasaran, saya gatal tangan. Awalnya saya masih lihat-lihat mau nggak. Terus pas ada yang nanya, saya cek di komen, dia tanya bisa short nggak di 2388. Nah pas saya cek market di 2392, saya lihat oh boleh juga nih gatal tangan. Ya udah, saya masuk sell juga, ambil short di 2392. Lihatlah nanti ada rezeki atau enggak ya. Paling kalau dia mantul lagi hijau, mungkin saja apa dia mau nutup di 24 ya, kita nggak tahu. Tapi saya rasa kalau di 2392 boleh coba lah tadi pas saya cek ya. Semalam sih agak jelek ini PPI ya, PPI juga apa drop ya, merah juga dia datanya ya. Tapi dibilang drop enggak sih, dia punya ini ya agak drop, dia punya ya drop dari ini 0,6 dia perkirakan, oh justru 0,2 yang merah. Tapi itulah, karena nggak diambil data PPI, semalam dolar menguat lagi, yaitu apa? Di bond. Bondnya plus lagi dia ya, 30 years bond, auction. Nah, makanya dolar menguat di 101,05 lagi dia ya. Nah, untuk hari ini, Jumat, ada GDP ini jam 2 UK ya. Terus Jerman CPI. Jam 5 oh ada M2 money stock untuk Cina. Ini penting juga nih datanya. Tapi malam ini di Jumat ini ya nggak ada gimana ya, jam 8.30 yang agak ngel mungkin ekspor impor price indexnya ya, itu yang mungkin agak ngaruh dolar. Terus nanti ya tutupnya untuk komoditi ya, data CFTC ya, CFTC ya, lihatlah malam ini gold bisa nutup ke berapa ya.
karena ini weekend terakhir untuk minggu ini ya, Jumat ini udah itu nutup market untuk gold. Besok pagi ya kita lihat lah. Tapi ya saya lihat udah di 3392 tadi ya, gatal sih. Jadi saya perkirakan kalau dia nendang ke 24 ya udahlah, mungkin ya loss dikit. Tapi kalau dia mau drop koreksi, karena saya lihat yang disetel dolar menguat, terus dicoba ini ya penguatan dolar gitu ya. Jadi kalau dia kuat dolar hari ini, kalau masih disetel untuk menguat ya harusnya gold ini ya, gold memang lawan arus anomali, tapi ya kita nggak tahu tutup marketnya gimana, apakah ada yang taking profit, lihat udah di harga gitu bagus, mereka yang udah pada TP ya kan untuk tutup weekend. Nah itu perkiraan saya, makanya saya ambil posisi short tadi untuk gold ya. Nah untuk market crypto ini rada boring, masih altcoin rada tertekan, tapi ya kalau mau short ini kayaknya Toncoin boleh ya, kayaknya udah habis gas. Sama kalau yang molong itu Crow boleh tuh. Crow kayaknya mau hijau dia ini ya, Crow ya. Kronos, Crow. Kalau yang pengen long boleh, tapi kalau yang mau short itu Toncoin bisa, saya lihat. Lainnya WLD, Worldcoin boleh coba, kalau pengen scalping long boleh juga ya WLD. Itu sih saya rasa untuk hari Jumat ini, karena market juga boring nggak gimana ya, paling ya santai-santai tunggu dia pembalikan arah. Kalau saya hari ini nggak trade dulu lah kripto ya, lihat posisi begini. Paling siap kalau mau trade mungkin Toncoin saya agak short dikit, kayaknya gatal tangan juga, lihat sepertinya udah habis gas dia nih Toncoin ya. Ya hari ini gold dulu lah saya lihat, siapa tahu ada rezeki. Kalau kemarin saya nggak masuk gold karena saya ragu kan, tapi hari ini kelihatan agak-agak yakin masuk short untuk gold, karena mungkin aja harga udah segitu, mungkin tutup ini ya sebagian TP sebelum ini tutup market besok pagi ya. Lihatlah, saya rasa hari ini bisa buat duit dikit, mudah-mudahan sih kalau ada rezeki ya. Untuk kripto sih altcoin banyak yang masih kentang sih, makanya nggak ini, kecuali ya itu saya lihat agak habis gas udah berapa hari dia ini. Toncoin kayaknya harus koreksi dulu, mungkin itulah saya short nanti habis nutup video ini ya. Jadi buat teman-teman santai aja, lihat market rada boring, nggak usah terlalu dipusingin. Nah, nanti juga ada pembalikan arahnya ya kan, kita lihat aja dulu ya, atau nanti minggu depan mulai tanggal 15 itu di Dubai ada expo juga di situ ya, ada event ya, mana tahu di Sultan Arab kasih hijau market ya kan, kita harap gitu sih. Ya, santai aja, nggak usah terlalu dipusingin. Kalau belum mau market, jangan diliatin dulu. Oke, itu aja salam saya. Singkat aja video di hari Jumat ini ya, karena market juga kentang, nggak terlalu gimana ya. Oh ya,
buat teman-teman muslim hari Jumat jangan lupa sholatnya ya, biar rezeki lancar ya, dan diberi kesehatan juga, kesehatan utama. Begitu aja lah video di hari Jumat ini. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.